DKI Jakarta hari ini tanggal 22 September 2024 melakukan sunatan massal gratis. Yang memang terinfo 100 anak untuk dilakukan sunatan massal secara gratis. Itu tujuannya apa? Memang kita akan sebuah organisasi motor yang memang kita menginginkan ada kegiatan sosialnya. Ya inilah salah satu kegiatan sosial berupa bakti sosial dengan cara sunatan massal. Jadi apa? Agar teman-teman atau yang adik-adik kita yang pengen sunat tapi belum ada keberanian atau belum ada kemampuan bisa mengikuti sunat massal ini. Ya. Alhamdulillah tercapai apa yang memang sudah kita lakukan. Alhamdulillah ini akomodir dari benar-benar dari keluarga besar MBI, jadi member MBI kita ajak patungan semuanya, kita galang dana untuk melakukan sunatan massal. Kita kerjasama dengan Para Madinah pusat sunatan. Sponsor lain ada? Sponsor lain ada beberapa sponsor, pasti mungkin ada bentuknya makanan, ada bentuknya snack, ada dari hotel 88, ada Tiga Darah, ada A2, ada A2 Otomotif, ada Corporate Coffee yang tempat kita ini kan, dan banyak lagi ya, Red, jadi lumayan banyak lah ya yang support secara. Oke deh, gimana rasanya ikut sunatan massal hari ini? Sakit. Enak. Oh, enak. Senang hari ini? Senang. Terus informasi sunatan massal dari mana? Dari teman mama. Teman mama, terus ikut gitu? Ya ikut ya. Mau bilang apa buat MBI? Terima kasih atas sunatan massalnya. Kalau bedanya memang yang pertama kita melakukannya itu di Kuningan. Di Kuningan benar-benar resmi kita datengin di sana langsung disunat. Simbolis dengan kecamatan, dengan kelurahan langsung melakukan sunatan massal dan baptis anak yatim. Nah, bedanya yang ini adalah kita ada agenda naik motor gede bareng sama anak yang akan disunat. Jadi kita tadi di awalnya bisa naik motor dulu nih, naik motor adik-adik ini kita ajak naik motor keliling perumahan sini, baru setelah itu baru diberi penjelasan baru sunat. Luar biasa ya, cukup senang mereka, 100 anak yang akan disunat naik motor gede keliling, dan saya tanya pada waktu di jalan, ini gimana, senang-senang banget, sudah berapa kali naik? Belum pernah, ini pengalaman pertama. Dan kami kasih motivasi, yuk kalian bisa, yang penting belajar yang benar, yang pinter, berbakti ke orang tua, insya Allah nanti apa yang dijadikan bisa. Ya, ada Jakarta Timur, ada Jakarta, saya lihat tadi Utara, ada bahkan Selatan, Barat, ada. Jadi ini memang kita infokan keseluruhan memang lewat media sosial. Jadi nggak tertuju cuma lingkungan di Jakarta Timur, Cipinang Indah. Tapi ada kita gandeng juga Yayasan Yatim Jatuh, saya sampaikan kalau memang ini ada silakan. Jadi hampir seluruh DKI Jakarta ini tadi datang. Yang didapat pasti satu, kita berikan dari dana donasi dari teman-teman kita MBI, sponsor sebagian, ada uang tunainya ya dengan jumlah untuk jajan anak-anak ini banyak, seratus amplop. Terus dapat lagi donasinya, terus ada snacknya, ada bingkisannya lagi dari Kopres Kopi, dari yang punya tempat ini memberikan juga. Dan satu ada bingkisan, kita ada kayak tumbler gitu yang bisa dia pakai mungkin buat jalan-jalan dari aluminium. Itu yang mungkin buat kenang-kenangan mereka lah ya.